Imam Tanpa Bayangan Jilid 20. Walaupun alasanmu sangat sempurna dan masuk di akal, tapi sayang kau telah melupakan satu hal yang penting. Peraturanku bersekongkol dengan musuh luar itu hanya khusus ditujukan kepada anak murid yang masuk menjadi anggota istana kami, dan tak pernah memberi izin kepadamu untuk menghadapi para dayang dari istana. Apakah kau lupa bahwa para dayang yang bertugas di dalam istana hanya pun Kiong Chu sendiri yang berhak untuk menghukumnya? Dan sekarang kau berani mewakili kekuasaanku, bukankah hal itu sama artinya tidak pandang sebelah mata pun terhadap pun Kiong Chu? Tanda petik. Air muka si utusan peronda gunung berubah hebat. Walaupun dia adalah dayang istana, tetapi dia pun merupakan utusan yang mengendalikan kereta kencana pembawa maut, dus berarti menurut peraturan dia pun termasuk anak murid istana Mokiong. Berani mempertahankan alasan yang tak masuk di akal, cukup dengan alasan ini kau bisa dijatuhi hukuman mati. Rupanya si utusan peronda gunung menyadari bahwa untuk melanjutkan hidupnya bukanlah suatu pekerjaan yang gampang, ia segera tertawa kering. Mendadak dengan wajah angkuh dan sedikit pun tidak menunjukkan rasa jeri jengeknya. Kiong Chu, rupa-rupanya kau sangat membelai dayang itu. Tanda petik. Kau tak usah banyak bicara lagi, tukas Seng Kiong Chu dengan air muka berubah hebat. Asal kau sanggup mempertahankan diri dari ketiga jurus pedang pengejarnya, maka tentu saja sesuai dengan peraturan aku bisa memberikan satu jalan kehidupan bagimu. Tetapi kalau kau memang menganggap bahwa dirimu masih mempunyai kesempatan untuk membela diri, tiada halangan bagimu untuk mencari bantuan dari Song Cheng Tu serta Li Ban Kiam. Pun Kiong Chu akan memberi waktu 3 jam kepadamu. Baik, sahut si utusan peronda gunung ketus. Hamba segera akan mencari Song Toako serta Li Jieko. Sampai waktunya Kiong Chu tidak akan seenteng dan sesombong seperti sekarang. Rupanya ia sudah mempunyai rencana yang masak dalam benaknya. Begitu selesai berkata, badannya segera berputar dan berlalu dari situ. Ketika lewat di hadapan si jago pedang berdarah dingin Pek In Hui, tiba-tiba ia melotot sekejap ke arahnya dengan penuh kebencian, ancamnya. Bajingan cilik, urusan di antara kita belum selesai, nantikanlah saat kematianmu. Si jago pedang berdarah dingin Pek In Hui tertawa dingin. Bagus, kalau memang kau masih ada kegembiraan untuk bertarung, Cai Hai tentu akan melayani dirimu untuk ukur kekuatan. Bajingan cilik, sebelum ajalku tiba aku pasti akan mencari seorang teman untuk mengiringi keberangkatanku, nanti orang pertama yang akan kucari adalah dirimu. Meskipun di mulut ia berbicara terus, tapi langkah kakinya sama sekali tak berhenti, bahkan berlalu semakin cepat lagi hingga dalam waktu singkat bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan. Menanti bayangan tubuh si utusan peronda gunung sudah tak nampak lagi, Seng Kiong Chu baru menoleh dan melotot sekejap ke arah Cui-Cui, katanya. Andai kata aku tidak tiba di sini dengan cepat, niscaya kau sudah menemui ajalnya di tangan orang itu. Terhadap masalah mati hidupnya ternyata Cui-Cui tidak menaruh perhatian ataupun rasa khawatir barang sedikit pun juga. Sepeninggalnya si utusan peronda gunung, mendadak wajahnya berubah jadi amat murung dengan nada gelisah, katanya. Kiong Chu, kenapa kau melepaskan dirinya pergi? Seandainya sebentar lagi Song Cheng Tu serta Li Ban Kiam dengan kedudukannya datang kemari mencari Kiong Chu untuk berdebat, maka waktu itu. Tentang soal ini kau tak perlu khawatir, kata Kiong Chu sambil tertawa hambar. Tentu saja aku mempunyai rencana yang amat sempurna sebelum bertindak demikian, cuma saja langkah berikutnya kita mesti bekerja lebih cepat lagi, di dalam waktu 3 jam segala sesuatunya harus sudah beres dan siap, dan aku rasa hal inilah yang paling merepotkan. Lalu apa daya kita, tanya Cui-Cui dengan wajah penuh kegelisahan. Keadaanmu tiada jauh berbeda dengan keadaanku, setiap saat ancaman kematian mungkin bisa menimpa diriku. Tetapi kau tak usah khawatir, kawanan manusia itu masih demikian cari dan takutnya kepadaku karena aku masih mempunyai 3 jurus ilmu pedang pengejar nyawa yang memiliki kekuatan sangat ampuh. Sekarang adalah saatnya bagi para pengkhianat untuk memberontak, dan kita pun harus cepat-cepat melakukan pertolongan. Jadi kalau begitu Kiong Chu telah tahu tentang segala-galanya, tanya Cui-Cui. Seng Kiong Chu tertawa getir. Sejak ibuku menghembus napasnya yang terakhir, setiap orang yang ada di dalam istana Mokiong berusaha untuk merebut kekuasaan dan menduduki jabatan sebagai pemimpin, terutama sekali Song Cheng Tu serta Li Ban Kiam, ambisi mereka berdua paling besar di antara yang lain. Sekalipun aku tiada maksud untuk membinasakan mereka, tetapi mereka pun tak mungkin tiada niat untuk menyingkirkan diriku. Tentang hal ini apakah kau tak bisa melihatnya? Sejak kedua orang majikan dan dayang itu bercakap-cakap walaupun Pek In Hui hanya membungkam melulu tapi secara lapat-lapat ia bisa menangkap duduk perkara yang sebenarnya walaupun ia tak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi sehingga istana Mokiong di Laut Tenghei bisa berubah jadi begini, tetapi ia pun mengerti bahwa pokok persoalannya tidak jauh daripada perebutan kekuasaan di kalangan istana Mokiong sendiri. Sementara ia masih termenung memikirkan persoalan itu, Kiong Chu sudah menggeserkan badannya maju ke depan, tegurnya dengan suara lirih. Pek Kongcu, kau tentu merasa terkejut bukan? Kiong Chu, kata Pek In Hui ketus. Apa maksud tujuanmu dengan mengundang Cai Hai datang kemari? Perlahan-lahan Kiong Chu membenahi rambutnya yang kacau terhembus angin, lalu sambil tertawa sahutnya. Kali ini pun Kiong Chu jauh-jauh dari Laut Tenghei datang ke daratan Tionggoan, kesemuanya ada 2 buah persoalan yang hendak ku selesaikan, dan kedua buah persoalan itu kesemuanya ada hubungan serta sangkut pautnya dengan Pek Kongcu. Oleh sebab itu pun Kiong Chu sengaja mengundang Pek Kongcu untuk sementara waktu berdiam di dalam istana kami. Tapi, antara Cai Hai dengan Kiong Chu toh tidak saling kenal-mengenal, kata Pek In Hui tertegun. Mana mungkin persoalan yang terjadi di Laut Tenghei bisa ada hubungan serta sangkut pautnya dengan diri Cai Hai, harap Kiong Chu suka memberi petunjuk. Seng Kiong Chu segera ulapkan tangannya. Pek Kongcu, silahkan masuk ke dalam untuk minum teh. Pun Kiong Chu segera akan mengutarakan sebab-sebabnya. Dengan gerakan tubuh yang enteng bagaikan awan di angkasa ia berkelebat meninggalkan tempat itu, si jago pedang berdarah dingin Pek In Hui ragu-ragu sejenak akhirnya dia pun mengikuti di belakang gadis tersebut. Tatkala bayangan tubuh Pek In Hui telah lenyap di balik pepohonan, utusan peronda gunung beserta 2 orang kakek berjenggot hitam kebetulan munculkan diri dari sudut bukit. Si utusan peronda gunung segera menuding ke arah bayangan punggung Pek In Hui sambil katanya, Toako, kita bereskan dulu bajingan cilik itu. Tentu saja, sahut si kakek tua di sebelah kiri yang mempunyai tahi lalat besar di atas wajahnya sambil tertawa seram. Setiap orang yang mempunyai hubungan dengan budak rendah tersebut tak boleh kita kasih hidup di kolong langit. Kiranya si kakek tua itu bukan lain adalah Song Cheng Tu yang mempunyai kedudukan sebanding dengan Kiong Chu dari istana Mokiong itu, sedangkan si kakek yang lain bukan lain adalah Li Ban Kiam yang punya kekuasaan tinggi pula di dalam Mokiong. Sementara itu Li Ban Kiam telah memandang sekejap ke sekeliling tempat itu lalu berkata, Seng L.O.J.E, coba kau lihat sesuai atau tidak kalau kita mulai bergerak pada saat seperti ini. Song Cheng Tu termenung berpikir sejenak, kemudian menjawab. 2. Kalau ditinjau dari tingkah laku perempuan rendah itu, rupanya ia sudah mengetahui akan persoalan kita, tetapi tidak seharusnya begitu cepat tiba di sini. Sekarang persoalan keselamatan dari Goan P.O.K lah yang paling mengkhawatirkan, seandainya kita tidak percepat gerakan kita maka aku rasa posisi agak tidak menguntungkan bagi kita. Toako, seru si utusan peronda gunung dengan ketakutan. Kita semua menjunjung dirimu sebagai pemimpin, tidak seharusnya kalau kau buang kesempatan untuk menguasai seluruh jago lihai dari Laut Tenghei ini dengan percuma. Bila kejadian ini berlangsung di Laut Tenghei maka kau serta aku pasti akan mati sebab di situ sedikit banyak perempuan rendah itu masih mempunyai beberapa orang kepercayaan, tetapi sekarang hampir separuh bagian orang yang ikut keluar adalah orang-orang kita. Aku tanggung ia tak akan mempunyai kemampuan besar untuk membendung pemberontakan kita. Sudah tentu Song Cheng Tu mendehem dua kali. Cuma saja perempuan cilik itu sejak kecil sudah memperoleh warisan langsung dari ibunya akan ilmu pedang Tui Hun Sam Kiam, meskipun ilmu pedang Lautan Tenghei antara satu keluarga dengan keluarga lainnya mempunyai kelihayan yang berbeda-beda, tetapi Tui Hun Sam Kiam tiga jurus ilmu pedang pengejar nyawa itu merupakan ilmu pedang yang paling ampuh di antara yang lain. Bila mana sampai terjadi pertarungan nanti, aku rasa masalah inilah yang paling memusingkan kepala. Ilmu pedang tiga jurus pengejar nyawa itu cuma besar namanya, belum tentu hebat kenyataannya, seru Li Ban Kiam sambil mendengus. Menurut pengamatanku selama banyak tahun, ilmu silat yang dimiliki perempuan rendah itu tidak seberapa Song Cheng. Bila mana kau tidak lega hati, pertarungan pertama nanti serahkan saja kepadaku. Kejadian ini benar-benar merupakan suatu peristiwa aneh. Song Cheng Tu tertawa seram. Perempuan rendah itu selalu menyembunyikan diri rapat-rapat sehingga siapapun tak tahu sampai di manakah sebenarnya kepandaian silat yang dimiliki. Jangan-jangan tiga jurus ilmu pedang pengejar nyawa itu hanya suatu gertak sambal belaka yang dipergunakan mendiang Kiong Chu kita untuk menakut-nakuti anak buahnya, sehingga membuat kita jeri dan pecah nyali dan selamanya tak berani memberontak. Sekarang hatiku barulah menjadi paham. Belum habis dia berbicara mendadak orang itu membungkam, sinar matanya segera dialihkan ke arah depan dari mana terlihatlah sesosok bayangan manusia dengan kecepatan yang penuh sedang bergerak menuju ke situ. Air muka Song Cheng Tu nampak agak berubah, serunya, It Bun Pit Giok. Kenapa dia pun munculkan diri seperti ini? Sementara itu It Bun Pit Giok telah di hadapan mereka bertiga. Setelah dipandangnya sekejap wajah orang-orang itu, dia tertawa hambar dan menegur. Apakah Kiong Chu kalian ada? Tidak ada, sahut Song Cheng Tu sambil gelengkan kepalanya. Kedatangan Nona It Bun agak terlambat satu tindak karena ada urusan, dia telah pergi. Mana mungkin It Bun Pit Giok berdiri melengak. Kita sudah berjanji untuk berjumpa pada hari ini. Meskipun dalam hatinya sangsi dan menaruh curiga, tetapi mimpi pun ia tak pernah mengira kalau Song Cheng Tu sedang menipu dirinya. Setelah berseru tertahan karena tak habis mengerti, ia anjotkan badannya dan berlalu dari situ. Seng Cheng, kau telah membohongi dirinya, bisik Li Ban Kiam sepeninggalnya gadis itu. Sekarang kita sedang bersiap-siap untuk melakukan pergerakan, ujar Song Cheng Tu dengan wajah serius. Bila mana bocah perempuan itu sampai mencampuri pula urusan ini maka pekerjaan kita jadi sulit untuk dilaksanakan. Dan kini It Bun Pit Giok berlalu, tindakan selanjutnya adalah mengumpulkan segenap kekuatan yang berpihak kepada kita. Mari kita lakukan suatu penyergapan secara tiba-tiba sehingga membuat perempuan rendah itu jadi gelagapan tak karuhan. Betul, sambung si utusan peronda Gunung Seraya tertawa seram. Seng Cheng, kita bertemu lagi di kebun bunga belakang 3 jam kemudian. Setelah berunding lagi dengan suara lirih, ketiga orang itu saling berpisah dan lenyap di balik pepohonan. Cahaya Seng Surya memancar masuk lewat jendela dan menyinari permukaan yang luas. Sesosok bayangan manusia terbias di tengah kilatan cahaya menunjukkan perawakannya yang tinggi. Dengan pandangan keheranan Pek In Hui sedang mengamati ruang besar yang indah, mewah, dan megah itu. Setelah dayang menghidangkan air teh, masing-masing pun mengambil tempat duduk. Dengan sepasang biji mata yang berapi-api, Kiong Chu melirik sekejap ke atas wajah Pek In Hui si jago pedang berdarah dingin, lalu menghela napas dalam-dalam, di atas wajahnya yang terhias senyuman secara mendadak terlapis satu kekesalan dan kemurungan yang tipis. Terdengar ia tertawa hambar lalu berkata, "Pek Kongcu, mengenai persoalan yang menyangkut pedang mustika penghancur Seng Surya dari Partai Anda, apakah kau sudah tahu akan asal-usulnya serta ikatan budi dan dendam yang terkait dalam hal ini?" "Asal-usulnya?" seru Pek In Hui tertegun. "Aku belum pernah mendengar akan hal ini." Kiong Chu tertawa. "Inilah persoalan pertama yang akan kubicarakan dengan kehadiran Pek Kongcu dalam istana kami pada hari ini. Walaupun nama besar Istana Mokiong dari Lautan Tenghei kami jadi tersohor di dalam dunia persilatan karena tindak tanduknya yang bengis dan menakutkan serta pembunuhan-pembunuhan yang mengerikan. Tetapi kau harus tahu bahwa sebagian besar korban yang mati di tangan kami adalah termasuk di antara manusia-manusia laknat yang sudah terlalu banyak melakukan kejahatan. Asalkan seseorang telah memahami keadaan yang sebenarnya dari istana kami, maka mereka pasti akan mengetahui apa sebenarnya yang sudah terjadi dengan istana Mokiong." Tatkala Pek In Hui mendengar bahwa pihak lawannya mengungkap soal pedang sakti penghancur Seng Surya dari Partai Tiam Cong, dalam hati merasa tertegun. Ia mengerti bahwa senjata tajam ini sudah terlalu banyak mengikat tali budi dan dendam di dalam dunia persilatan, tetapi berhubung situasi di dalam dunia Kangou selalu berubah dan kebanyakan orang Kangou masih disibukkan oleh hadirnya beberapa kekuatan baru, maka masih jarang sekali ada orang yang menuntut persoalan itu. Dengan nada tercengang ia segera bertanya, "Persoalan pedang sakti penghancur Seng Surya yang diungkap Kiong Chu, sebenarnya apa yang telah terjadi?" Kiong Chu termenung dan berpikir sebentar, kemudian menjawab, "Setelah si pedang sakti Chia Cheng Gak dengan sebatang pedangnya berhasil mengalahkan ratusan orang jago lihai yang ada di daratan Tionggoan tempo dulu, para partai yang ada di dalam Bulim segera menjuluki dia sebagai malaikat dari ilmu pedang, tetapi persoalan ini justru telah menggusarkan hati seorang bubeng C.E.L.O.J.E kakek tanpa nama yang berdiam di kolam pedang Gunung Tian Shan. Orang ini sepanjang masa berlatih pedang dengan tekun dan tak pernah mencampuri urusan Kangou. Tetapi justru dikarenakan keyakinannya yang begitu besar terhadap keberhasilannya di dalam ilmu pedang, maka setelah mendengar bahwa di dalam dunia Kangou telah muncul seorang jago lihai yang masih muda belia, di samping keinginannya untuk mengalahkan Chia Cheng Gak di ujung pedangnya, dia pun ingin mengingatkan pula kepada seluruh umat Bulim bahwa di atas puncak Gunung Tian Shan masih terdapat seorang jago pedang yang maha sakti. Kiong Chu melirik sekejap ke arah Pek In Hui, setelah berganti napas ujarnya kembali, "Dengan membawa sebilah pedang sakti Leng Pek Kiam dari Gunung Tian Shan, si kakek tanpa nama itu langsung menyerbu ke Gunung Tiam Cong. Di situ ia tantang Chia Cheng Gak untuk berduel. Partai Tiam Cong yang jadi tersohor di kolong langit berkat kelihayan Chia Cheng Gak sudah tentu tak ingin pamornya rontok dengan begitu saja. Mula-mula mereka kirim jago-jago lihainya untuk memberitahukan kepada kakek tanpa nama itu bahwa Chia Cheng Gak tak ada di atas gunung, kemudian baru mengutus jago-jagonya untuk bertarung melawan kakek tua itu. Dalam sekejap mata si kakek tanpa nama telah memukul keok ke-32 orang jago lihai dari Partai Tiam Cong, kemudian menantang Chia Cheng Gak untuk bertemu di puncak Susimhang Gunung Wangsan. Apabila ia tidak datang, maka julukannya sebagai si pedang sakti dipersilahkan dihapus dari muka Bulim. Kalau tidak, maka Partai Tiam Cong harus menutup pintu mengasingkan diri." Selesai berpesan demikian sambil tertawa terbahak-bahak, pergilah si kakek tanpa nama itu. Pek In Hui yang mendengar sampai di sini segera merasakan hatinya tergetar keras. Selanya, "Sucouku apakah menepati janji dan mengadakan pertemuan dengan si kakek tanpa nama di puncak Susimhang Gunung Wangsan?" Kiong Chu menghela napas panjang. "Selama hidupnya Sucoumu berlatih pedang dengan tekun dan rajin. Tentu saja ia tak mau menghadiahkan julukan si pedang sakti yang diperolehnya dengan susah payah itu kepada orang lain dengan percuma." Sekembalinya ke Gunung Tiam Cong dan mendengar tantangan tersebut, Saking heki dan mendongkolnya selama 3 hari ia tak mau berbicara dengan siapapun juga. Seorang diri ia menutup diri di belakang gunung untuk berlatih 3 gerakan terakhir dari ilmu pedang Tiam Cong Tiam Hoat. Pada keesokan hari ke-6 setelah meninggalkan tulisan seorang diri ia berangkat ke puncak Susimhang Gunung Wangsan. Berbicara sampai di sini Kiong Chu merandek sejenak. Setelah memandang sekejap ke atas wajah Pek In Hui terusnya. Ketika ia tiba di puncak Susimhang si kakek tanpa nama itu sudah menanti lama sekali di situ. Begitu Chia Cheng Gak berjumpa dengan kakek tanpa nama itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun ia segera cabut keluar pedangnya dan bertarung melawan kakek tersebut. Siapa tahu baru saja lewat 3 jurus pedang milik Chia Cheng Gak sudah terbabat kutung oleh senjata mestika si kakek tanpa nama. Sadarlah Chia Cheng Gak bahwa senjatanya tak mampu menandingi milik orang, maka setelah meninggalkan beberapa patah kata dengan menunggang perahu ia menuju ke Laut Tenghei. Menang kalah belum ditentukan, mau apa Sucowiku berangkat ke Laut Tenghei tanya Pek In Hui tertegun. Dari catatan sebuah kitab ilmu pedang Chia Cheng Gak mendapat tahu bahwa jauh di dasar Samudera Tenghe terdapat sebilah pedang mestika yang amat tajam, untuk membalas dendam atas patahnya pedang di ujung senjata si kakek tanpa nama, ia bersumpah akan menemukan pedang sakti itu dari dasar Laut Tenghe, tetapi dalam catatan ilmu pedang itu tidak ditegaskan di manakah persis letaknya pedang itu. Untuk mencari sebilah pedang di tengah samudera yang luas tentu saja bukan pekerjaan yang gampang. Dalam keputusasaannya berangkatlah Chia Cheng Gak menuju ke Istana Mokiong kami, di kebun bunga belakang ia berjumpa dengan ibuku. Sebagai pemuda yang berwajah tampan lagi pula seorang ahli dalam bercinta akhirnya ia mengikat tali perkawinan dengan ibuku. Sebagai seorang gadis remaja yang baru meningkat dewasa, tatkala berbicara sampai di sini air mukanya tanpa terasa berubah jadi merah padam, suaranya jadi lirih dan kepalanya tertunduk rendah-rendah, sambil mempermainkan ujung baju terusnya kembali. Walaupun ibuku belum pernah meninggalkan Laut Tenghei barang 1 langkah pun, tetapi terhadap semua kejadian yang berlangsung di daratan Tionggoan mengetahui jelas bagaikan melihat jari tangan sendiri. Setelah beliau mengetahui bahwa maksud tujuan Chia Cheng Gak mengarungi samudera datang ke Laut Tenghei adalah untuk mencari pedang sakti yang tenggelam di dasar lautan, maka dengan suatu kesempatan dengan memberanikan diri ibuku telah mencuri kitab catatan benda aneh di luar lautan milik kakekku. Sedikit pun tidak salah, dalam catatan kuno itulah mereka berhasil menemukan letak yang persis dan tepat dari pedang sakti penghancur Seng Surya itu. Apa? Pedang sakti yang dicari Sucowiku adalah pedang mestika penghancur Seng Surya, hampir saja Pek In Hui meloncat bangun saking kagetnya. Kiong Chu tersenyum manis. Apanya yang aneh? Meskipun Chia Cheng Gak memiliki kepandaian silat yang maha sakti tetapi ia tak memiliki sebilah pedang mestika yang ampuh, kalau tidak mana ia bisa jatuh kecundang di tangan kakek tanpa nama. Untuk memenuhi harapan dari Chia Cheng Gak, di luar pengetahuan engkongku secara diam-diam ibuku telah mengumpulkan 13 orang penyelam yang terbaik, dengan diawasi sendiri berangkatlah mereka mencari pedang mestika tersebut. Siapa tahu meskipun pedang sakti penghancur Seng Surya berhasil didapatkan tetapi karena peristiwa itulah telah mengundang datangnya satu bencana besar di Laut Tenghei. Kiranya pedang sakti penghancur Seng Surya ini dahulunya adalah senjata ampuh milik Chia Cheng Chu untuk menaklukkan iblis di dasar lautan timur yang disebut kerbau laut, dalam suatu pertarungan kerbau-kerbau laut itu berhasil dipaksa masuk ke dalam sebuah liang es, dengan cahaya tajam dari pedang sakti itulah kerbau-kerbau laut itu dikekang kehebatannya. Setelah pedang sakti itu dicabut maka kerbau laut itu pun munculkan diri kembali di dalam samudera dan kehadiran dari makhluk aneh itu telah menimbulkan gelombang pasang yang amat dahsyat. Bukan saja air pasang jadi tinggi bahkan 100 buah perahu nelayan yang berada di sekeliling tempat itu telah tenggelam ke dasar laut termakan ombak. Ibuku yang membawa pedang sakti penghancur Seng Surya berhasil lolos dari bahaya maut. Tetapi ke-13 ahli penyelam itu semuanya tewas ditelan kerbau laut. Kejadian ini setelah diketahui Yang Kongcu, dia orang pun jadi teramat murka, ibuku seketika dikurung dan kepada Chia Cheng Gak didesaknya agar menyerahkan kembali pedang sakti penghancur Seng Surya itu. Tentu saja Chia Cheng Gak tak mau menyerah dengan begitu saja hingga suatu pertempuran sengit segera berlangsung. Chia Cheng Gak tidak ingin melukai orang, dengan membawa pedang sakti itu buru-buru dia kembali ke daratan Tionggoan dan langsung menuju ke puncak Gunung Tian Shan untuk menantang si kakek tanpa nama berduel. Kendati pedang sakti Leng Pek Kiam adalah sebilah pedang mestika, namun senjata itu bukan tandingan pedang sakti penghancur Seng Surya. Dalam jurus yang ketiga pula pedangnya terpapas putus oleh senjata Chia Cheng Gak. Dalam terkejut serta gusarnya si kakek tanpa nama muntah darah 3 kali, dengan membawa rasa dendam dan sakit hati berlalulah orang itu dari tempat tinggalnya. Sejak itu tiada kabar beritanya lagi dan mungkin ia telah bersembunyi karena malu bertemu dengan orang. Dalam waktu singkat ia telah menyelesaikan kisah ceritanya, wajah gadis itu pun mulai terpengaruh oleh perasaan hingga dari kelopak matanya nampak titik air mata. Setelah menghela napas panjang, ujarnya dengan sedih, dengan pedang mestika itu Chia Cheng Gak berhasil menuntut balas atas sakit hatinya. Tetapi ibuku justru kena dicelakai, dalam penjara ia tak dapat melupakan diri Chia Cheng Gak. Setiap hari ia berharap agar kekasihnya bisa datang berkunjung ke Lautan Tenghei untuk menjenguk dirinya, perpisahan yang tergesa-gesa menimbulkan rasa rindu yang amat tebal. Siapa tahu kepergian Chia Cheng Gak sama sekali tak ada kabar beritanya, bahkan sepucuk surat pun tidak ada yang melayang tiba. Pek Kongcu, coba lihat bukankah sucowimu itu terlalu tak ada perasaan. Pek In Hui tidak menyangka kalau di balik persoalan ini masih terkandung masalah yang demikian rumit dan kacaunya, mendengar pertanyaan itu ia jadi tertegun, pelbagai ingatan dengan cepat berkelebat di dalam benaknya. Seandainya apa yang ia katakan semuanya adalah kenyataan, maka tindakan Sucowo pada masa yang silam memang termasuk tiada perasaan, pikirnya di dalam hati. Tetapi aku sebagai anak murid Partai Tiam Cong, tidaklah pantas kalau mengatakan hal yang bukan mengenai sucowiku sendiri. Tentang soal ini, serunya gelagapan. Kiong Chu tertawa dingin, ujarnya kembali. Sucowimu begitu tak berbudi dan tak berperasaan membuat ibuku merasa amat menyesal. Sesaat sebelum menghembuskan napasnya yang terakhir ia berpesan kepadaku agar mencari jejak dari Chia Cheng Gak dan menuntut balaskan sakit hati ibu yang telah meninggal, atau kalau tidak tarik kembali pedang sakti penghancur Seng Surya dan dikembalikan ke dasar Laut Tenghei, agar peristiwa ini dapat cepat beres. Tetapi, berhubung kabar berita mengenai Chia Cheng Gak masih belum menentu, maka terpaksa pun Kiong Chu harus mengundang kehadiranmu untuk menyelesaikan masalah ini. Meskipun aku memperoleh peninggalan pedang mestika penghancur Seng Surya dari sucowiku, tetapi aku sendiri pun tidak tahu akan mati hidup dari sucow dia orang tua, ujar Pek In Hui dengan nada sedih. Seandainya Kiong Chu memang bersikeras hendak menarik kembali pedang mestika penghancur Seng Surya ini, bagaimana kalau kau tunggu dulu sampai aku berhasil membalaskan dendam sakit hati ayahku serta membangun kembali Partai Tiam Cong. Tujuanku yang paling penting di dalam perjalanan jauhku datang ke daratan Tionggoan adalah mencari kabar berita mengenai Chia Cheng Gak, kata Kiong Chu dengan hambar. Sekalipun dia sudah mati, aku pun harus menggali tulang belulangnya. Mendadak Pek In Hui merasakan hatinya bergolak keras, suatu tekanan batin yang aneh timbul di dalam benaknya. Apakah kau pun ikut membenci sucowaku? Tanyanya. Tentu saja, sahut Kiong Chu sambil tertawa dingin. Aku sangat mencintai ibuku, maka aku pun ikut membenci akan ketidakberperasaannya Chia Cheng Gak, sebab sedari kecil aku sudah ketularan sifat-sifat dari ibuku. Terhadap pelbagai persoalan aku bisa memandang dengan gembira, bisa pula memandang dengan kemurungan. Mungkin kau merasa bahwa hal ini sangat aneh, tetapi kenyataan memang demikian. Berbicara sampai di sini ia berpaling sekejap ke kiri kanan, tiba-tiba teriaknya. "Xiao Cui!" Buru-buru Cui-Cui lari ke depan, tanyanya sambil memberi hormat. "Kiong Chu, kau ada petunjuk apa? Coba kau pergilah keluar dan coba tengok apakah adik It Bun sudah datang atau belum." Cui-Cui memberi hormat dalam-dalam dan segera mengundurkan diri dari situ. Sepeninggalnya darah berbaju putih tadi, dengan pandangan mata yang tajam bagaikan sebilah pisau belati ia menatap sekejap wajah Pek In Hui, lalu tanyanya dengan nada sedih. "Dari pembicaraan adik It Bun aku dengar bahwa di depan perkampungan Tai Biye Sancung kau pernah menghancurkan 24 buah lentera merahnya, hingga membuat ketiga orang dewa panjang usia dari lautan merasa amat terperanjat. Pek Kongcu, benarkah pernah terjadi peristiwa semacam ini?" Tatkala Pek In Hui mendengar secara tiba-tiba Kiong Chu dari Istana Mokiong mengungkap tentang persoalan ini, hatinya jadi tertegun. Dalam waktu singkat bayangan wajah seorang gadis yang dingin dan ketus terteranya tadi dalam benaknya, senyum serta dengusan gusar It Bun Pit Giok dengan begitu nyata tertera di dalam benaknya. Diam-diam ia menghela napas panjang, ujarnya. "Nona It Bun berotak cerdas dan berkepandaian lihai, Cai Hai mana bisa dibandingkan dengan dirinya." Mendadak dari luar ruang tengah berkumandang datang suara bentakan serta teriakan tajam. Dengan wajah pucat pias bagaikan mayat terburu-buru Cui-Cui lari masuk ke dalam, kemudian tangannya bergerak memberi kode rahasia. Melihat gerakan tangan dara berbaju putih itu, air muka Kiong Chu berubah hebat. "Kau mau apa?" tegurnya. "Kiong Chu," seru Cui-Cui dengan suara gemetar, "Song Cheng Tu mereka." Kiong Chu mendengus dingin, ia segera ulapkan tangannya. "Kau segera mengundurkan diri dan suruh mereka bersiap sedia, di tempat ini biar aku yang atur sendiri." Saking gelisah dan cemasnya Cui-Cui gelengkan kepalanya berulang kali kemudian berkelebat masuk ke dalam ruang belakang. Baru saja badannya berkelebat lenyap dari pandangan, dari luar ruang tengah sudah terdengar suara langkah kaki manusia berkumandang datang, terdengarlah Song Cheng Tu sambil tertawa seram berseru. "Kiong Chu, aku Song Cheng Tu ada urusan hendak mohon bertemu." "HMMM. Bukankah sudah kukatakan tadi bahwa 3 jam kemudian baru aku akan menjumpai kalian?" Walaupun Song Cheng Tu yang berada di luar ruangan mempunyai kedudukan yang cukup tinggi di dalam Istana Mokiong, tetapi dia pun tak berani secara gegabah menerjang masuk ke dalam, sambil tertawa seram segera jengeknya. "Kiong Chu, apakah kau tidak sedih untuk berjumpa dengan diriku?" "Apa maksudmu?" seru Kiong Chu dengan air muka berubah hebat. Song Cheng Tu mendehem dan tertawa seram. "Sejak Istana Mokiong dari Lautan Tenghei didirikan hingga kini belum pernah aku dengar ada orang bisa hidup keluar dari kereta kencana pembawa maut. Ini hari Kiong Chu telah bertindak di luar kebiasaan bahkan menahan orang hukuman di tempat ini, entah bagaimanakah penjelasan dari Kiong Chu." "HMMM. Masuklah ke dalam," jengek Kiong Chu dingin. "Rupanya mau tak mau harus berjumpa dengan kalian berdua." Peraturan dari Istana Mokiong amat ketat sekali, sebelum Kiong Chu mengizinkan siapapun tidak diperkenankan tanpa sebab berjalan masuk ke dalam ruang tamu. Meskipun Song Cheng Chu menduduki jabatan sebagai penilik dari Istana Mokiong, tetapi sebelum secara resmi bentrok ia tak berani bertindak secara gegabah. Dengan wajah dingin dan menyeramkan si kakek tua itu berjalan masuk ke dalam ruang tengah, ujarnya sambil tertawa mengejek. "Kiong Chu, kau menerima seorang luar asing di tempat ini, apakah tidak merasa bahwa perbuatanmu itu telah menurunkan pamer serta derajat sendiri?" "Seng Cheng Tu," bentak Kiong Chu nyaring. "Rupanya kau sengaja datang kemari untuk membuat gara-gara." Air muka Song Cheng Tu berubah membeku, hatinya bergetar keras dan dengan cepat ia berpikir. "Perempuan rendah, kau jangan berlagak sok lebih dulu, nanti sebentar kau bakal tahu sampai di manakah kelihayanku." Dalam hati berpikir demikian, di luar ia tertawa dingin dan menyaut. "Kiong Chu, perkataanmu terlalu menusuk perasaan orang, dikala ibumu masih hidup di kolong langit pun ia menaruh sikap mengalah 3 bagian terhadap aku si orang Shisong, sedang kau." "HMM, hampir boleh dibilang dalam pandanganmu sama sekali tiada orang lain. Air muka Kiong Chu berubah hebat. Besar amat nyalimu, berani benar kau cari satroni dengan aku orang, bentaknya. Sambil berkata ia bangkit berdiri, dengan wajah adem dan pandangan penuh kegusaran ditatapnya wajah si kakek licik dan berhati kejam ini tanpa berkedip. Ketika meloncat bangun tadi, di atas wajah Seng Kiong Chu terlintas nafsu membunuh yang amat tebal dan cukup menggigitkan hati orang, kewibawaannya yang besar serta sikap yang dingin dan tajam membuat Song Cheng Tu yang menyaksikan merasakan hatinya bergetar keras. Kiong Chu, apakah kau hendak membinasakan diriku? Tegur Song Cheng Tu dengan air muka berubah hebat. Dengan wajah yang tetap hambar sedikit pun tidak menunjukkan perasaan apapun, jawab Kiong Chu ketus. Kalau kau sudah memahami akan hal ini, itu lebih dari cukup. Kau mesti tahu bahwa di dalam istana Mokiong bagaimanapun juga aku adalah tetap seorang majikan, sekalipun kau merupakan pembantu setia dari ibuku almarhum dan setiap kali menghadapi persoalan aku selalu mengalah tiga bagian kepadamu. Tetapi di dalam bentrokan Gi cukup tajam dan berbahaya ini sekalipun aku tiada niat untuk membinasakan dirimu, aku rasa kau pun tidak nanti akan melepaskan aku, bukan begitu? Rupa-rupanya kau sudah mengetahui segala sesuatunya, aku sudah terlalu memahami akan tingkah lakumu, sahut Kiong Chu dengan nada menghina. Kau bukan lain adalah seekor setua yang lebih mementingkan kepentingan diri pribadi daripada kesetiaan yang jujur. Aku pun tahu bahwa sebagian besar kekuatan yang berada di dalam istana Mokiong hampir seluruhnya berada di pihakmu, tetapi sampai sekarang kau tak berani bentrok secara langsung dengan diriku adalah disebabkan karena kau masih menaruh rasa jeri terhadap tiga jurus ilmu pedang pengejar nyawa keluargaku. Seandainya aku tidak memiliki serangkaian ilmu pedang yang bisa menandingi ilmu pedang keturunan keluarga Song dan keluarga Li, aku percaya bahwa kalian tidak akan sejenak ini untuk tunduk di bawah perintahku. Dengusan berat bergema keluar dari lubang hidung Song Cheng Tu, sorot mata bengis berkelebat lewat dalam kelopak matanya, mendadak dengan wajah membesi ujarnya sambil tertawa dingin. Perkataanmu terlalu tak enak didengar, apalagi berada di depan mata orang luar. Kiong Chu mempermainkan serta memperolok-olok diri Loau, hal ini jelas menunjukkan bila kau sudah tak pandang sebelah mata pun terhadap diri Loau. Sebenarnya aku masih tiada maksud untuk melakukan pemberontakan, tetapi berada di dalam keadaan serta situasi seperti ini aku tak bisa tidak harus memberikan pernyataan pula. Orang Shisong, tak usah banyak bacot lagi, kalau kau anggap peristiwa ini terlalu memalukan, apa salahnya kalau saat ini juga kita selesaikan persoalan ini? Pun Kiong Chu dengan andalkan sebilah pedang siap untuk melangsungkan kembali pertarungan dengan keluarga Song dan keluarga Li kalian guna memperebutkan kedudukan majikan dan pembantu ini. Tetapi kalian mesti ingat bahwa pertarungan ini adalah suatu pertarungan adu jiwa, sampai waktunya mungkin saja bakal ada di antara kalian yang roboh terluka atau binasa. Rupanya perempuan ini sudah mengambil keputusan bulat di dalam hati kecilnya. Perkataan tersebut diutarakan amat lambat dan memperlihatkan suatu kewibawaan yang tebal. Seng Cheng Tu sadar bahwa kepandaian mereka masih terpaut jauh, namun tak seorang pun yang buka suara, mereka hanya tertawa dingin tiada hentinya. Ambil pedang, Kiong Chu segera bertepuk tangan tiga kali dan berteriak keras. Cui-Cui mengiyakan dan munculkan diri, di tangannya membawa sebilah pedang antik yang amat indah. Lalu dengan sikap hormat diangsurkan ke tangan Seng Kiong Chu. Setelah menyambut pedang antik itu, perlahan-lahan Kiong Chu meloloskannya separuh bagian, tegurnya dengan nada ketus. Kenalkah kau akan pedang ini? Air muka Song Cheng Tu berubah sangat hebat, dengan perasaan jeri ia mundur dua langkah ke belakang, bisiknya dengan suara gemetar. Pedang tidak kenal budi, pedang tak kenal budi. Pedang tak kenal budi akan membunuh manusia tak berbudi, pedang mestika ini diserahkan oleh ibuku sendiri kepadaku dikala beliau hendak menghembuskan napasnya yang terakhir. Di atas pedang tersebut tercantum pula nama dari nenek moyang keluarga Song serta keluarga Li kalian. Di bawah ujung pedang tak kenal budi selamanya tak boleh mempunyai pikiran cabang, kalau tidak maka ia harus mati di ujung pedang ini. Kiong Chu, seru Song Cheng Tu dengan wajah sedih. Kalau kau mengeluarkan pedang ini, maka Lo Ohu tidak berani untuk turun tangan lagi. Kiong Chu mendengus dingin. Kau tak usah berpura-pura menunjukkan wajah rasemu yang licik itu, pedang tak kenal budi tak akan muncul secara sembarangan, setiap kali muncul baru akan masuk kembali ke dalam sarung setelah ternoda darah segar. Kau sebagai anggota Lautan Tenghei semestinya mengetahui juga bukan akan peraturan ini. Ia tertawa sinis. Ujarnya kembali. Kau hendak paksa aku turun tangan, atau kau turun tangan sendiri untuk melakukan bunuh diri. Aku hendak merebut kesempatan terakhir untuk berduel melawan dirimu, teriak Song Cheng Tu dengan penuh kebencian. Kiong Chu tertawa hambar. Kau, sebelum kau menemui ajalmu lebih baik tunjukkanlah sedikit semangat tenghiongmu. Tentu saja aku tak akan menghalangi dirimu untuk memperoleh kesempatan yang baik untuk mempertahankan diri. Seng Cheng Tu, undanglah konco-konco ka semua agar mereka sekalian bisa masuk ke dalam ruangan. Seng Cheng Tu tertawa terbahak-bahak, dari luar ruangan segera terdengarlah suara langkah kaki manusia yang ramai berkumandang memecahkan kesunyian. Disusul terlihatlah Li Ban Kiam serta si utusan peronda gunung dengan memimpin puluhan orang pria berbaju hitam yang menyoren pedang semua berjalan masuk ke dalam. Begitu tiba di dalam ruangan mereka segera menyebarkan diri membentuk setengah lingkaran busur dan dengan cepat mengurung Kiong Chu serta Pek In Hui rapat-rapat. Apakah kalian semua hendak berkhianat? Tanya Kiong Chu sambil tertawa enteng. Pria berbaju hitam itu tak berani menjawab. Si utusan peronda gunung yang takut hati orang-orang itu goyah dan sebelum bertempur sudah lari terbirit-birit lebih dahulu, sambil menyapu sekejap ke arah orang-orang itu sahutnya. Kiong Chu bertindak terlalu berat sebelah dan tidak adil, kami sekalian tak sudi diperintah lagi. Kiong Chu mendengus sinis, bentaknya. Kau adalah seorang yang telah dijatuhi hukuman mati, dengan andalkan hak apa kau ikut angkat bicara di sini? Si utusan peronda gunung itu merasa terkesiap untuk beberapa saat lamanya ia berdiri tertegun di tempat semula dan tidak tahu mesti menjawab bagaimana. Li Ban Kiam yang menyaksikan keadaannya yang serba kikuk itu segera tertawa sinis dan menyaut. Pada saat ini kau sudah tidak berhak untuk mengurusi dirinya lagi. Kering, suara lengking nyaring pedang yang nyaring berkumandang memenuhi seluruh ruangan, cahaya tajam seketika memancar ke empat penjur, selapis cahaya kehijau-hijauan menyelimuti angkasa dan menyilaukan mata siapapun jua. Tunggu sebentar, buru-buru Song Cheng Tu berseru. Kau masih ada perkataan apalagi yang hendak diutarakan, tegur Kiong Chu dingin. Siapakah dia? Tanya Song Cheng Tu sambil melirik sekejap ke arah Pek In Hui. Mendengar perkataan itu dengan cepat Pek In Hui meloncat bangun, sahutnya. Aku adalah si jago pedang berdarah dingin Pek In Hui, kau ada urusan apa? Song Cheng Tu tertawa dingin, ia tidak menggubris perkataan orang sebaliknya dengan wajah menyeramkan berpaling ke arah Kiong Chu dan berseru. Bajingan cilik ini bukan anggota istana kita, mengapa kau mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah rumah tangga kita di hadapannya? Apalagi dia adalah terhukum yang sudah dijatuhi hukuman mati oleh kereta kencana pembawa maut. Lo Ohu harap Kiong Chu selesaikan dahulu persoalan ini baru kemudian membicarakan persoalan di antara kita. Rupanya kau bermaksud agar aku membinasakan dirinya? Seru Kiong Chu dengan air muka berubah. Hal ini tentu saja, seandainya bukan lantaran bajangan cilik ini yang bikin gara-gara, Cui-Cui serta utusan peronda gunung pun tak akan terjadi bentrokan yang mengakibatkan urusan jadi semakin runyam. Seandainya kita bicarakan bibit bencana yang terutama maka nomor satu kita mesti ari bajingan ini. Si jago pedang berdarah dingin Pek In Hui tidak menyangka kalau hati si raset tua Song Cheng Tu begitu kejam dan licik, ternyata secara sengaja menyeret dirinya terjerumus ke dalam kancah persoalan yang serba rumit ini, sepasang alisnya kontan berkerut dan nafsu membunuh menyelimuti seluruh wajahnya. Kiong Chu, teriaknya sambil tertawa gusar. Apakah Cai Hai pun mempunyai kesempatan untuk melakukan pertarungan? Tentu saja ada. Selamanya pihak Istana Mokiong dari Laut Tenghe mempunyai satu peraturan, barang siapa dapat secara beruntun merobohkan 3 buah rintangan maka pun Kiong Chu akan memberikan hadiah suatu kekuasaan yang paling tinggi baginya, kekuasaan itu adalah sikap hormat seluruh anak murid yang ada di dalam Istana Mokiong terhadap dirinya melebihi hormat seorang murid terhadap gurunya. Di samping itu dia pun akan tercantum sebagai seorang enghiong dari Lautan Timur. Ha-ah-ah, 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 bagus sekali, teriak Pek In Hui sambil tertawa terbahak-bahak. Cai Hai akan bertempur lebih dahulu melawan si raset tua ini. Sambil berkata ia segera menuding ke arah Song Cheng Tu. Kakek tua si Song yang dituding macam begini tentu saja jadi amat gusar. Saking mendongkolnya ia sampai mencak-mencak bagaikan kebakaran jenggot, sambil meraung keras tubuhnya segera menubruk ke depan, bentaknya sambil balas menuding ke arah si anak muda itu. Bajingan! Kau tak usah berlagak sok di tempat ini, kau harus tahu bahwa setiap orang dari Laut Tenghe bisa membinasakan dirimu. Hei kawan, saat ini bukanlah waktunya untuk membual atau jual omongan. Siapa mampu siapa tidak sebentar lagi akan diketahui dengan nyata, lagakmu yang marah-marah macam begini sudah melanggar pantangan paling besar bagi seorang ahli silat, aku nasihati dirimu lebih baik tenangkanlah hatimu lebih dulu dan tunggulah sampai aku turun tangan. Song Cheng Tu tidak malu jadi seorang tokoh lihai dari Lautan Timur, setelah mendengar perkataan itu hatinya terkesiap. Dengan cepat ia tekan hawa amarah yang masih berkobar di dalam dadanya. Heeh, heeh, bajingan cilik, serunya sambil tertawa seram. Kau masih belum pantas untuk bergebrak melawan diriku, meskipun lohu ada niat untuk membinasakan dirimu dengan telapak tangan sendiri, tetapi peraturan dari Tenghe tidak bisa dilanggar karena persoalanmu, karena itu terpaksa. Sinar matanya dialihkan ke arah seorang pria berbaju hitam yang berdiri di hadapannya, kemudian menambahkan. C.E.L.O.J.E, majulah ke depan dan jaga bajingan cilik itu. Di dalam rentetan jago lihai angkatan ketiga C.E.L.O.J.E termasuk salah seorang murid kebanggaan dari Song Cheng Tu. Ketika mendengar perintah dari gurunya, pria itu segera mengiyakan dan tampil ke depan. Cahaya pedang berkelebat lewat, sambil memperlihatkan sikap bersiap sedia, ia lintangkan pedangnya di depan dada. Memandang pria berbaju hitam itu, Pek In Hui tertawa menghina, ejeknya sinis. Memegang pedang pun belum kencang begitu mau bergebrak melawan diriku. C.E.L.O.J.E melengak, tanpa sadar dia alihkan sinar matanya ke arah ujung pedang sendiri. Tampaklah pedang terangsur dengan kuat dan mantapnya ke arah depan, begitu tajam dan kuat ujung senjata itu hingga kelihatan begitu kokoh dan kuat. Dengan penuh kegusaran kontan teriaknya. Kau tak usah ngaco belotak karuan, kalau punya kepandaian tunjukkanlah gaya gerakan ini kepadaku. Nih, lihatlah baik-baik jengek si anak muda itu sambil tertawa mengejek. Mendadak telapaknya berkelebat melancarkan satu serangan totokan, dengan ujung jari tersebut diguratnya di tengah udara menunjukkan suatu gerakan jurus pedang. C.E.L.O.J.E yang menyaksikan hal itu jadi melongo dan berdiri termangu-mangu, ia sama sekali tidak berhasil mengetahui gerakan tersebut menunjukkan jurus apa. Sambil menggetarkan ujung pedangnya, ia segera membentak, cabut keluar pedangmu. Belum pernah aku bergebrak melawan orang yang tidak bersenjata. Pek In Hui tarik kembali gerakannya dan mengundurkan diri ke belakang, serunya dingin. Dalam gerakanku barusan apakah kau bisa lihat bagian manakah yang ku serang dalam tubuhmu? Aku tidak akan mempedulikan persoalan sebanyak itu, teriak C.E.L.O.J.E Aku hanya kenal pedang tak kenal manusia, kalau cuma ngomong melulu tiada gunanya, ayo kita tentukan menang kalah kita di ujung senjata, setelah bertempur dengan cepat kita akan tahu siapa yang lebih hebat di antara kita berdua. Maksud hati si jago pedang berdarah dingin Pek In Hui yang sebenarnya adalah membuat C.E.L.O.J.E tahu kesukaran dan mengundurkan diri, siapa tahu pria ini bukan saja tak mengenal budi malahan sebaliknya memaksa pemuda itu untuk turun tangan.